Beda korang lebih belum pola sepeda motor bodong otaba kenal pete saya tak sesuai kalaban ketentuan pabrik ampun bisa ia manaki kalaban kepolisian resort Songenep Jawa Timur dalam operasi rutin kadinto epan ponapan titi sabite du minggu dimin kangkui nyega benyak najuran motor juga balap liar. Poluan sepeda motor kadinto ia manaki amar ke agenggu katertiman lalu lintas otaba kenyamanan pengendara lainnya baik esiang arebi lebih malam area termasuk juga agenggu orang sake atau juga orang seibadah. Orang saya kedun sepeda motor sealanggar ketentuan berde ecapok sanksi tilang torjukan sepeda motor esita sabita proses sidang kantos maksimal du minggu. Orang saya kedun sepeda motor kadinto sampona persidangan e wajib aki abek tak kenal pot standar sesuai kalaban ketentuan pabrik. Potnya tertahan sesuai dengan tempo sidang. Cara pengambilan. Cara pengambilan selesai sidangnya, jadi sidangnya 2 minggu pada maksimumnya, ya bisa bayar di pengadilan, kejaksaan, itu nanti baru dilepas di sini, kembalikan seperipan kecil, spion, semua dilengkap semua, jadi keluar dari Mapores harus komplit, standar semua. Tindakan ini kita melakukan pos-pos statis, jadi beberapa titik kita pantau beberapa ada informasi dari timur, ada pelanggaran, diinfokan, jadi yang di lampu merah berikutnya yang akan menghentikan dengan cara menghambat atau menghentikan lampu TL, dibikin macet dulu, baru diinginkan ke sana. Apabila ya, itu dipersiapkan bahwa pemindahkan sesuai dengan pasal 82 gitu. Ini 2 minggu itu ini sebenarnya tiap minggu. Hari emang harus satu nada melintas tindakan satu jam. Operasi dalam rangka nyegah benyak nacuran motor jugan balap liar Kak Dinto badi terus lakoni. Terjukan yang pagi dek para pengguna sepeda motor kangkui naati aturan lalu lintas kangkui abri kenyamanan dek para pengendara lainnya. Syaiful Anwar, JTV.